السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ya hayyu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain la ilaha illa ant alhamdulillah di pagi Jumat yang penuh berkat ini 10 Desember 2021 5 hari bulan Jumadil awal 1443 Kita masih bersama Tafsir Al-Munir Karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili Rahimahullah Membincangkan bagian kedua Surah Al-Ghashyah bagian kedua Surah Al-Ghashyah berkenaan dengan nikmat yang diberikan kepada yang beriman ayat 8 hingga ayat 16 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah فيها عين جارية فيها Alhamdulillah. Menerangkan beberapa sifat jannah yang akan diberikan kepada orang beriman. Kemarin kita sudah bicarakan serba ringkas Sekarang kita akan Kita akan melihat uh, Pedoman hidup dan hukum hakam Yang tercatat dalam tafsir Al-Munir Ayat 205 Akan melihat pedoman hidup dan hukum hakam Ujuhu yawma na'imah wajah-wajah orang beriman indah berseri-seri pada hari kiamat kelak. Lantaran di dunia amal usahanya meredai Allah dan diredai Allah. Jadi hasil usahanya mereka, mereka lihat nanti di sana membuatkan hati mereka senang, wajah mereka indah berseri-seri. Mereka berada dalam taman jannah yang tinggi, dalam jannah itu tidak terdengar perkataan sia-sia. Dalam jannah juga terdapat mata air minuman yang mengalir. Terdapat pelamin-pelamin ataupun tempat tidur, dipan-dipan, katil yang tinggi berhias. Dan juga tersedia piala-piala minuman, bantal-bantal yang teratur, hamparan yang terbentang indah. Itulah dipunya punya makna ringkasnya yang tadi. Ayat uh, Wujuhi Yawma Izzin Na'imah Ayat 8 hingga uh, Ayat 16 Pedoman Hidup dan Hukum Hakam Allah menggambarkan orang-orang yang berbahagia dan mendapat balasan baik serta surga dengan gambaran yang indah, menarik dan menyukakan. Gambaran ini sebagai galakan dan dorongan kepada manusia untuk mencapai dan dengan cara mereka melakukan amal yang melayakkan mereka meraihnya. Agar kita melakukan benda yang Berkarya yang diridai Allah dan meridai Allah. Ada dua ciri orang yang mendapat ganjaran pahala yaitu zahirnya mereka kelihatan ceria dan berseri-seri. Pada batinnya mereka selesai bahagia dengan amalan ibadat yang mereka lakukan di dunia. Jadi wujuh yawma Pada zahirnya wajahnya indah berseri-seri. Dan pada batinnya, mereka hatinya senang dan bahagia. Ada dua ciri orang yang mendapat ganjaran pahala, yaitu: zahirnya, ceria, batinnya bahagia. Oke. Okay. Surga pula mempunyai beberapa sifat. Kenikmatan surga digambarkan dengan beberapa sifat di sini. Pertama, surga yang tinggi darjatnya yaitu surga yang mana terdapat di dalamnya apa yang terlintas dalam pikiran manusia apa yang diingini yang terlintas di hati ada di sana kedua di dalam surga tidak ada terdapat perkataan yang keji dan sia-sia tidak -sia. ada di sana yang sia-sia macam di duanya, di dunia ini naudzubillah naudzubillah ketiga di dalam surga perkenaan terdapat mata air yang mengalir tanpa melalui parit mata airnya di sana Air di surga mengalir di tempat yang datar. Air itu akan mengalir menuju ahli Jannah yang ingin meminum. Otomatik air itu akan ada di depannya. Mata air itu berupa berbagai jenis minuman yang lezat, terdiri pada arah minuman, arah madu, susu, bahkan air juga disebut dalam Surah Jumaat tentang kategori ataupun jenis-jenis air minuman yang tersedia nanti eh, di jannah. Disebut perinciannya dalam surah Jumaat eh, katanya ada nomor satu sekali di sini disebut ma'in gairin asin. Fiha an aharum min ma'in ghairi asin. Eh, di dalam jannah itu ada air minuman yang enak diminum. Wan Wa harum min laban ada sungai Laban susu wan harum min ada sungai khamar uh, arak tapi arak araknya arak surga ya wan harum asal ada sungai madu ayat 15 surah surah Muhammad alaman 508 yang keempat gambaran kenikmatan surga terdapat katil-katil atau dipan yang tinggi indah yang selesai duduk di atasnya. Yang kelima terdapat bekas-bekas minuman yang cantik daripada terdiri, terdiri pada cawan dan cere-cerek yang punya tangkai dan muncung yang panjang. Menyatakan gambaran yang paling sempurna di sana ya. Yang keenam di dalamnya terdapat bantal empuk yang tersusun. Dan yang ketujuh, di dalam janah terdapat amparan permedani yang bercorak halus dan menarik. Subhanallah. Inilah gamb beberapa gambaran yang disebut dalam surah Al-Ghasyah. Setelah dinyatakan gambaran-gambaran azab yang akan diterima oleh orang yang eh, sialan, yang celaka, yang kufur, kufur nikmat, ya, kufur milah juga terutamanya. Uh, di demikianlah secara ringkas gambaran dalam surah al ghasyah Surah ini perlu kita baca, perlu kita baca bersama keluarga agar mereka tidak terpesona dengan fata morgana keduniaan bahwa di jannah itu lebih hebat ya dan dan di sana itu lebih kekal dan lebih sempurna uh, dan dan bila kita bergiat meraih jannah dan kita itu disuruh bergiat ya uh, Allah akan membuat fikiran kita tu tenang dan tenteram. Boleh kita lihat contohnya sifat-sifat ahli jannah yang boleh kita fokus dalam surah Al-Dhariyat. Sebenarnya banyak dalam Quran disebut sifat-sifat ahli jannah ya. Tengok dalam surah Al-Dhariyat katanya di sini uh, boleh dilihat dari ayat 15-17. sampai contohnya ayat uh, 19 Innal muttaqin fi jannatin wa uyun Ahlul jannah yang muttaqin berada dalam kenikmatan surga dan berbagai minuman-minuman jannah Akhizina ma atahum rabbuhum mereka menerima nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka apa sifat-sifatnya? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wabil bil asharihim wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum Ayat 16, 17, 18 dan 19 surah Adz-Dzariyat, Al halaman 521. Sifat-sifat ahli jannah itu mereka selalu berbuat ihsan melakukan yang baik dan membuat yang terbaik untuk diri dan untuk orang lain dan untuk agama Allah. Kanu <tik> malam hari masa tidurnya diaturnya ada peruntukan masa untuk bertahajud di malam hari. Setelah itu wabil <tik> ashar menjelang subuh di waktu sahur ada agenda untuk beristighfar. Bila orang itu mau bangun tahajud, mau bangun istighfar, insya Allah urusan hidupnya akan mulus. Biiznillahi ta'ala. Akan diurus Allah. Banyak kekusutan hidup, kekeruhan hidup yang tidak akan selesai, yang tetap keruh dan kusut, kalau orang itu tidak sempat tahajud, tidak sempat istighfar di waktu sahur. Dan dalam ayat ayat lain nanti dinyatakan pula, mereka itu akan ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Dalam ayat lain, juga dikatakan mereka itu akan senang berinteraksi dengan Kitabullah, dengan Al-Quran. Kemudian, da dalam ayat 19, wafi amwalim hakul lisa wal mahrum. Dalam harta kekayaan mereka, ada peruntukan untuk orang yang memerlukan, untuk orang yang meminta, dan untuk orang yang... Uh, ketiadaan uang, ketiadaan penghasilan. Jadi hartanya diagi-agikannya sebagian untuk orang yang memerlukan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin rabbal alamin. Aku luku <Sessizuk> lihada wa astaghfirullah wa lakum. Inni uhubukum fillah. Jazakumullah khara barakallahu fikum. Wa astaudi'ukumullah ladhi la tadi'u indahu wa da'i'uh. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم غفرانك ربنا واليك المصير غفرانك ربنا واليك المصير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جزاكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته